Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel GM Pornografi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat nada notifikasi WhatsApp menyebut nama kita terbaru 2024 tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Oke, tanpa basa-basi terlalu lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, untuk langkah yang pertama akan buka browser bawaan atau Google Chrome-nya terlebih dahulu ya. Kemudian di penelusuran ini kalian ketikkan aja sound of tag. Nah, seperti ini. Nah, di tampilan ini kalian pilih aja ya situs atau websitenya yang ini, yang paling atas atau yang soundoftag.com. Terus kalian scroll ke bawah ya seperti ini. Dan masukkan aja kata-kata yang ingin kalian jadikan sebagai nada notifikasi. Nah, misalkan aja nih di sini saya akan ketikkan Hai Agus, ada pesan baru nih, cepat buka ya. Nah, misalkan aja nih di sini saya akan ketikkan seperti ini. Nah, kata-katanya seperti ini ya. Saya akan bacakan, "Hai Agus, ada pesan baru nih, cepat buka." Nah, di bagian kata-katanya ini kalian isi aja ya yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, yang tadi itu cuma contoh aja ya buat nada dering WhatsApp saya sendiri. Kalau kalian mau tiru juga nggak apa-apa, bebas ya. Terus di bagian voice ini yang di bawahnya ini ya, atau di bagian suara. Nah, di sini kalian ubah aja ya menjadi ke bahasa Indonesia. Nah, jika udah langsung aja ya klik yang submit. Kemudian untuk mendownloadnya, kalian scroll aja ya ke bawah seperti ini dan pilih yang ini, yang unduh. Terus jika udah tersimpan, langsung aja ya kalian buka aplikasi WhatsApp-nya. Terus di tampilan ini, kalian klik aja ya titik tiga yang berada di pojok kanan atas, nah yang ini. Dan pilih yang setelan. Terus pilih lagi ya yang notifikasi. Kemudian pilih lagi yang nada notifikasi. Lalu di sini ada 4 pilihan ya. Di sini ada tema, ada file manager, musik, dan juga ada perekam. Nah, kalian di sini pilih aja yang file manager atau yang penyimpanan internal ya, teman-teman. Nah, yang ini. Kemudian di sini kalian pilih aja ya nada notifikasi yang sudah kalian buat tadi. Nah, nada notifikasinya itu yang ini ya. Yang ada tulisan Hai Agus, ada pesan baru nih, cepat buka. Nah, yang ini ya nadanya ya. Jika udah langsung aja ya klik yang oke. Oke, untuk nada notifikasinya sudah berhasil saya buat ya, teman-teman. Nah, jadi dengan cara ini jika kalian mendapatkan pesan baru dari WhatsApp, maka nada notifikasi WhatsApp-nya tadi akan menyebut nama kita ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan coba ya membuktikannya sendiri dengan cara meminta teman saya mengirimi pesan ke saya. Nah, seperti ini langsung aja ya buka aplikasi WhatsApp-nya. Kemudian di sini misalkan aja nih saya akan pilih chatnya yang ini. Nah, di sini saya akan meminta ya teman saya mengirimi pesan ke saya seperti ini. Oke, di sini kita tunggu aja ya sampai pesannya itu masuk. Oke, saya akan coba meminta satu kali lagi ya. Tadi suaranya agak kurang kencang. Oke, saya akan coba lagi ya. Hai Agus, ada pesan baru nih, cepat buka. Oke, jadi pesannya seperti itu ya. Dan kalian bisa dengarkan ya bahwasanya nada notifikasinya tersebut memanggil nama kita, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja ya tutorialnya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. See you next video.